Saudara, Kapolsek di Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas di rumahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kapolsek Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Kompol Marioko, ditemukan tewas di kamar rumahnya di Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan keluarganya pada Minggu petang. Korban diketahui sempat menjalani perawatan akibat serangan stroke dan tekanan darah tinggi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Yang diterima saat ini Bapak, beliau darah tinggi dan pernah kejadian beberapa kali stroke ringan dan pernah dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Berarti ini karena sakit kan ya? Karena sakit. Untuk masih didalami terkait dengan dugaan bunuh diri? Terkait bunuh diri masih didalami, masih dalam penyidikan, kita belum berani memastikan karena masih dalam penyidikan.